Bukan, ada update untuk kes warga Mongolia. Okay, siasatan telah dijalankan. Okay, kita sahkan siasatan telah dijalankan dan suspek telah direman selama 5 hari ini untuk siasatan lanjut sehingga hari Kamis. Itu saja. Mangsa sekarang di mana, Pak? Mangsa sekarang ada dalam kita punya rilah tahanan kita lah untuk siasatan lanjut. Kerana semua mangsa ni sebenarnya tidak mempunyai dokumen perjalanan. Okay, saya ingat last question lah. Ada ni, soalan terakhir. Kepada mana-mana.